Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa qala rabbi ishrh li sadri wa yassir li amri وَحْلُلْ أُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي أَمَّا بَعْدْ Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat kita bersama. InsyaAllah pada malam ini saya nak sambung perbincangan berkenaan dengan 20 amalan yang boleh merosakkan kebaikan ataupun boleh menghapuskan pahala yang telah dicatat di dalam buku catatan amalan. Perkara yang ke-9 iaitu melanggar larangan-larangan Allah ketika bersendirian. Ini khusus sebab apa ni, seseorang itu dia boleh melakukan kesalahan dalam keadaan yang macam mana sekalipun, dalam keadaan bersama orang ramai, dalam keadaan sesuai dengan keadaan dia lah. Cumanya perkara yang sembilan, yang ke-9 ini melalui satu hadis yang khusus, Nabi SAW sebut sebab setiap manusia ni dia ada waktu dia bersendirian. Setiap manusia dia akan ada waktu dia bersendirian. Paling tidak kita kata ketika dalam bilik air, dia tentu dia bersendirian. Jadi banyak kalilah dalam setiap hari itu manusia tu dia berada bersendirian, tidak ada orang lain di samping dia. Pada waktu itu kebiasaan manusia dia banyak melakukan kesalahan. Ketika berada di khalayak ramai, di hadapan orang lain, umumnya manusia ini dia tidak akan buat perkara-perkara yang salah. Masalahnya timbul bila dia berada bersendirian. Jadi sehubung dengan perkara ini, Nabi SAW memperingatkan para sahabat dan seluruh umat Islam. Hadis ini diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah yang bersumberkan daripada Thauban dengan sanad yang sahih. Apa Nabi sebut? Nabi kata, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanati amthali jibali tihamah bayda faja'aluha Allahu 'azza wa jalla haba'an mansura. Qala Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Qala, ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. Nabi bersabda, sesungguhnya aku tahu bahawa beberapa kaum, beberapa kelompok dari umatku ada yang datang pada hari kiamat dengan kebaikan sebesar gunung Tihamah. Kebaikan yang dia bawa tu sebesar gunung Tihamah. Lantas Allah menjadikan kebaikan itu bagaikan debu-debu yang berterbangan. Maka Thauban bertanya Rasulullah, wahai Rasulullah, sebutkanlah sifat-sifat mereka kepada kami. Jelaskanlah ciri-ciri mereka kepada kami, agar kami tidak termasuk dalam golongan mereka dalam keadaan kami tidak menyedarinya. Maka baginda SAW bersabda, ketahuilah, mereka adalah saudara kamu. Mereka bukan orang lain, tapi dari kelompok kamu juga. Kulit mereka pun sama seperti kamu, mana bangsa kamu juga. Mereka menjadikan sebahagian malam untuk beribadat sebagaimana kamu lakukan. Mana dia ni ahli ibadat juga, malam bangun tahajud dan sebagainya. Akan tetapi masalah mereka adalah apabila mereka bersendirian, mereka melanggar larangan-larangan Allah. Mereka buat sesuatu yang Allah larang. Mana kita tengok di hadapan, kita kata, baguslah ni, baik ni, yang soleh kita nampak dia tu.
Masalah dia ni bila bersendirian, banyaklah kejahatan yang dia buat. Banyaklah kalau kita nak sebut situ, banyak. Misalnya dari segi seks, dari segi melayari internet. Nah, kalau zaman sekarang dengan melayari internet, melihat perkara-perkara yang tidak baik, menggunakan internet sebagai saluran untuk melakukan fitnah dan sebagainya. Itu semua tu biasanya manusia buat ketika dia bersendirian. Banyaklah perkara. Jadi kenapa Nabi fokuskan, Nabi khususkan padahal seseorang yang melakukan dosa untuk dicatat sebagai dosa, dikira melanggar perintah Allah ini, tak kira dalam keadaan mana pun. Nah, apabila dia buat kesalahan, dia tetap dikira sebagai berdosa. Kenapa? Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam khususkan berkenaan dengan orang yang melakukan kesalahan ketika berada bersendirian. Ini Nabi sebut ni kebiasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri orang ini adalah ciri-ciri munafik. Sebab dia seolah-olah dia berlakon saja di hadapan orang. Kerana bila di hadapan orang nampak baik dia, rupanya sebenarnya dia tidak baik. Cuma dia berlakon saja. Bila berada di apa ni, tidak di hadapan orang, kita kata secara bersendirian, asal itulah keluar perangai asal dia, perangai sebenar dia. Dan sebenarnya ini ciri-ciri munafik. Berpura-pura dihadapi orang ini ciri-ciri munafik. Munafik akhlak dia panggil. Dan munafik ini sebenarnya satu amalan, sifat yang sangat dibenci dalam agama kita. Sebanyak mana tu pahala dia hilang tu. Dalam hadis ini teruk ni sebut ni, sebesar gunung Tihamah. Tiba-tiba jadi hilang, berterbangan bagaikan debu-debu ditiup angin. Ini sebagai peringatan. Hadis ini sebagai hadis peringatan kepada kita semua. Yang ke-10, berasa senang hati apabila orang Islam dibunuh. Ini perkara ini berlaku, boleh jadi kerana orang yang dibunuh itu orang yang tidak sehaluan dengan dia, kumpulan lain, tidak puak dia, tidak parti dia, tidak terlibat dengan kumpulan dia, padahal sesama Islam. Dia rasa senang hati. Hadirat perkara ni boleh berlaku kalau sekiranya dia tu wakil ayat. Nah, contoh kalau wakil ayat meninggal, sungguh tu dia rasa senang hati sebab boleh pilihan raya. Sedangkan itu sama-sama mukmin tu. Ini perkara yang sangat salah dalam agama. Mana dalilnya? Di sini dia ada beberapa dalil, cuma saya nak kemukakan satu dalil sahaja, iaitu hadis daripada Sunan, dalam kitab Sunan Abi Daud, daripada Ubadah bin As-Samit. Dan hadis ini dari segi sanadnya adalah sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'minan faghtabata biqatlihi lam yaqbalillahu minhu sarfan wala adla." Sesiapa yang membunuh seorang mukmin lalu dia berasa senang dengan matinya, dia rasa suka hati, rasa senang hati, maka Allah tidak akan menerima amal ibadatnya yang wajib maupun yang sunat. Dalam hadis ni disebut dia bunuh, lepas apabila mati dia rasa puas hati, dia rasa senang hati asalnya. Tetapi mengikut ulama, yang bunuh tu seorang, boleh jadi kumpulan dia, bunuh tu seorang je. Tapi orang lain yang boleh jadi yang merancang ataupun yang tidak merancang tetapi tidak sehaluan dengan dia, dia akan rasa gembira lah dengan terbunuhnya. Sama saja. Kalau yang bunuh itu, yang bunuh itu sudah pasti dah. Kenapa? Kerana dia telah melakukan dosa besar membunuh. Dan kalau sabit kes, tertangkap dia dalam sebuah negara Islam, dia boleh dihukum qisas. Bagaimana dengan orang lain yang tidak bunuh tetapi turut rasa terhibur, senang hati, bahkan rasa bertuahlah dikata dengan mati seorang itu, sedangkan orang itu beriman. Jadi perbuatan begini dianggap satu maksiat besar dalam agama, sehingga Allah SWT tidak terima sarfan wala adla, tidak terima daripada la yakbalullahu minhu sarfan wa adla, Allah tidak terima daripada dia ibadat wajib dan ibadat sunat dia. Teruk tu. Hadis ni sebenarnya tidak menafikan sah ibadat, tetapi menafikan pahala daripada ibadat itu. Dia bunuh orang pun tak sah, dia suka orang Islam lain kena bunuh, dia rasa senang hati. Ibadat dia sah tapi Allah tak terima dari segi pahala. Itu setengah-setengah ulama sebut gitulah. Setengah ulama kata tak terima tu mana terima dengan sempurna.
Ada setengah ulama di kalangan ulama az-zahir, ulama az-zahir, zahiri, yang melihat nas secara literal, dia kata dah Allah memang tak terima. Maksudnya ibadat dia tu seperti dia tidak melakukan ibadat, tidak lepas kefarduan itu. Ada juga ulama yang berpendapat begitu. Baik, perkara yang ke-11, mana tinggal bersama kaum musyrik di negeri harbi, di negara yang mana pemerintah dia memusuhi umat Islam. Maka dia tinggal dalam negara itu dalam keadaan dia ada kemampuan untuk berhijrah. Ini berlaku situasi dahululah. Sekarang ini kalau kita berada di dalam negara yang mana pemimpin dia kafir harbi, kita nak keluar ke negara lain pun tak boleh. Dengan sistem persempadan dunia sekarang ini, kalau dulu ialah, dulu ketika negara itu tidak memerlukan pasport, zaman Nabi dulu boleh nak lari pergi ke negara lain, ke tempat yang tidak ada orang, kita bina komuniti di kawasan itu boleh. Tapi sekarang ini tidak boleh, sebab negara ini sudah ada sempadan yang khusus diterima di peringkat antarabangsa. Wilayah ni ni sempadan dia, ada peta. Dulu tidak ada peta. Dalam keadaan sekarang kalau kita nak pergi nak lari, misalnya kita berada di sebuah negara yang mana pemimpin dia adalah kafir harbi dan dia memerangi orang Islam, kita nak keluar nak lari pergi ke negara lain pun tidak boleh. Sebab apa? Sebab keadaan dunia pada waktu sekarang ini dia tidak, sudah berubah dah. Cuba kita tengok masyarakat Rohingya lari. Sehingga kita kata negara jiran kata Thailand, tak. Kalau kita baca dalam internet ada akhbar, dia tak benar masuk negara dia. Kamu berada di atas kapal, kami akan bagi bantuan. Tapi kamu tinggal di atas kapal tu. Dia tak bagi. Jadi negara Islam pun tak bagi juga. Dia masuk. Sebab apa? Sebab dia kata bukan rakyat kita walaupun Islam. Teruk tu. Tu akhir sekali mati ramah dia. Kita tak kesian tengok, sedih kita tengok. Walaupun kita kata dia tu bukan bangsa Melayu kita, tapi hakikatnya kita bersama dia tu dari sudut akidah tu, sebab dia sama Islam. Jadi poin yang ke-11 ni hadirin dan hadirat adalah berkaitan dengan apa yang Nabi sebut ni, berkaitan dengan suatu ketika, suatu masa yang mana waktu itu keadaan hubungan di antara negara dengan negara pun tidak sekukuh sekarang ini. Sekarang ini tidak bolehlah kita nak lari mudah-mudah ke negara jiran, tak boleh. Dalam keadaan sekarang dia kena ada pasport, yang mana sistem itu sudah diiktiraf oleh peringkat dunia. Mana seorang apa ni, kita kata warga negara sesebuah negara itu dia tidak boleh berpindah sewenang-wenangnya. Tidak seperti kita nak berpindah daripada satu kampung ke satu kampung dalam sesebuah negara, tidak sama. Jadi kalau dalam konteks ini, maka kita cubalah lari tempat yang selamat dalam negara itu juga, itu mengikut ulama. Tetapi kalau kita dalam keadaan kita mampu, tiba-tiba kita tinggal juga dalam negara itu, ini perkara yang kira-kiranya boleh menyebabkan hilang, Allah akan hapuskan amalan kita. Cuma sebanyak mana amalan yang dihapuskan, wallahualam. Ulama kata kita tu termasuk dalam perkara ghaib yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Mana hadisnya? Ini hadis ni. Jadi hadis ni perlu dilihat dalam konteks masa. Hadis ini perlu dilihat dalam konteks masa. Misalnya Nabi bersabda, hadis ini terdapat dalam Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad dan Mustadrak Hakim, dan banyak lagi dalam kitab-kitab hadis yang lain. Misalnya Nabi bersabda, Nabi kata antaqul aslamtu wajhi ila Allah azza wa jall wa takhallaitu wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah kullul muslim 'ala al-muslim muharram ikhwani nasiran la yaqbalu Allah azza wa jall min musyrikin ba'da ma aslama amalan aw faraqa al-musyrikin ila al-muslimin. Engkau mengatakan, ni Nabi sebut latar belakang dia ni, ada hadis latar belakang dia panjang lah. Cuma engkau kata, Nabi kata, aku menyerahkan, engkau kata ni maknanya engkau berikrar lah, aku menyerahkan wajahku kepada Allah, yang ni aku suruh ke dia, inni wajjahtu wajhiya lillah, seperti yang kita baca doa iftitah tu kan. Nah,
Kamu kata begitu. Setiap kali salat kamu kata begitu. Dan hanya kepada engkau aku akan persembahkan ibadat ini. Engkau dirikan salat dan tunaikan zakat. Setiap Muslim kepada Muslim yang lain haram. Mana ada hudud, ada batasan. Kita sesama Islam ni, maksud hadis ni, kita sesama Islam ni ada batas saja. Ada muharram, ada sesuatu yang diharamkan. Apa dia? Kita tidak boleh ambil harta dia. Kita tidak boleh ganggu keluarga dia. Banyaklah yang kita panggil hukum-hukum Islam itu. Dan mereka adalah dua saudara yang saling tolong-menolong. Mana Nabi sebut di sini, Nabi kata seorang Muslim itu, walaupun dia tidak keluarga seibu sebapa, tetapi dari segi agama dia adalah keluarga seibu sebapa. Ana akhukum fil Islam. Saya saudara kamu seagama. Bahkan hak itu lebih besar lagi kadang-kadang daripada talian darah itu. Talian darah itu. Allah tidak akan menerima amalan orang musyrik setelah mereka masuk Islam. Allah tidak akan menerima amalan orang musyrik setelah masuk Islam sampai ia meninggalkan negeri kaum musyrikin menuju ke negeri kaum muslimin. Mana seseorang yang masuk Islam, ni khusus zaman Nabi ni, ataupun di suatu zaman yang boleh berbuat begini, boleh dia buat begini. Misalnya dia daripada tidak Islam asalnya, kemudian dia memeluk agama Islam. Kalau dia tidak berpindah pergi ke dalam negeri Darul Islam, maka Allah tidak akan terima ibadahnya. Di sini hadis-hadis ini perlu pada huraian. Maksud dianya, seseorang yang memeluk agama Islam, dia berada dalam sebuah negara yang tidak Islam, musyrikin, negara musyrik, Darul Kuffar, kemungkinan besar dia akan kembali murtad. Kerana fenomena yang Nabi sebut berkaitan dengan hadis ini, pemimpin-pemimpin yang tidak Islam itu, dia akan berusaha untuk memurtadkan umat Islam. Jadi setengah-setengah orang yang tidak ada kekuatan dari segi iman dan sebagainya, boleh jadi suasana yang tidak kondusif itu, tidak menyokong dia tu, lambat laun dia akan kembali kepada agama Kristian semula, agama musyrik semula, agama semua berhala semula. Kalau dia boleh jaga bagaimana isteri dia, bagaimana anak dia. Maknanya hadis ni Nabi sebut dalam konteks nak menyelamatkan akidah itu. Nak menyelamatkan akidah. Dan inilah yang berlaku kepada Nabi yang kita sebut hijrah tu. Sekarang ni masih lagi bulan Muharram. Itulah tujuan hijrah. Tujuan hijrah pertama sekali nak menyelamatkan akidah umat Islam. Dan umat Islam dia kena ada negara yang menjaga hak Muslim, mukmin itu. Cuba bayangkan kalau sebuah negara Islam, dia dedahkan rakyat dia kepada acara-acara yang boleh memesongkan akidah umat, itu bahaya, dia akan berdosa besar. Jadi maknanya kerajaan ini dia kena jaga. Kalau dia tidak jaga, dia akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang ke-12, mendatangi dukun ataupun peramal yang kita sebut dalam bahasa kita ni bomoh lah, bomoh dan sebagainya. Perkara ni pun kena berwaspada lah. Dia pergi jumpa bomoh dan dia percaya setiap apa yang bomoh sebut walaupun tidak menasabah, seolah-olah apa yang disebut oleh bomoh ni bagaikan Nabi dan Rasul. Ada jenis orang begitu. Perkara ni juga termasuk dalam perkara yang boleh menyebabkan Allah akan hapuskan dosa, pahala yang dia buat. Walaupun dalam hadis Muslim ada disebut bahawa kalau kita sakit, dia penyakit itu bukan penyakit yang berkaitan dengan fizikal lah, yang mana doktor tidak boleh rawat dia, ada dipanggil penyakit ain. Dalam hadis disebut penyakit ain. Penyakit ain ni penyakit hasil daripada gangguan makhluk halus yang kita istilah sekarang buat teori lah, kena sihir dan sebagainya. Itu tak apa. Bila sakit kita boleh pergi jumpa bomoh tu boleh. Dan bomoh tu kita kena pilih dalam fiqh disebut disiplin dia tu. Sebab kalau bomoh tu sudah terbukti dan kita ma'ruf, kita tahu bahawa dia tu mengamalkan amalan syirik dalam perbomoh, itu haram kita pergi. Kalau kita tak tahu, itu tak apalah. Tapi kalau tahu tak boleh. Tidak dibenarkan, tidak diharuskan dari segi syarak itu. Tetapi kalau pergi pun, kita tidak boleh membenarkan semua, terima semua apa yang disebutkan. Nabi telah memperingatkan dalam beberapa hadis. Saya nak baca dua hadis. Nabi kata, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawma. Sesiapa yang
mendatangi peramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu, maka solatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Allah tak terima ibadat dia, ibadat solat selama 40 hari. Dia pergi jumpa siapa? Arrafan, peramal. Peramal ni yang asal dalam hadis ni, dia gini hadis-hadis. Saya tak ingat saya sebut dah ataupun tidak. Cuma kalau sebut dah pun sebagai ulanganlah. Asal hadis ni begini. Zaman Arab jahiliyah dulu hadirat, yang kita panggil bomoh ni, dia bukan sekadar berbomoh yang kita panggil rawat tradisional lah, untuk orang sakit saja, tidak. Fungsi bomoh ataupun disebut sebagai dukun di zaman Arab jahiliyah tu, dia dalam semua perkara diminta pandangan. Untuk berniaga di Syam pun tanya bomoh dapat untung ataupun tidak. Nak menetapkan, nak cari jodoh anak pun, bila sudah ada, minta perkenan daripada bomoh. Bomoh buat upacara tengok sesuai ataupun tidak. Nak tetap tarikh kahwin pun tanya bomoh tarikh mana yang sesuai. Mana bomoh ni menjadi tempat tumpuan masyarakat pada waktu itu. Dan bomoh ni memang kaya raya zaman itu, sebab dia tempat rujukan masyarakat. Bukan minta pandangan saja, hatilah. Kalau kita guna bahasa mudah sekali-sekali, pandangan itu RM100. Dia kata tarikh 15 hari bulan 10 tak sesuai kahwin anak. Dia ialah sebab gini-gini mengikutnya. Lepas tu balik, bagi RM100 misalnya. Duit tu. Mana khidmat dia tu dibayar dengan harga mahal. Dan kalau bomoh VIP zaman tu, hadirat, misalnya, ni kalau kita baca dalam kitab-kitab berkenaan dengan sejarah Arab jahiliyah, dia berniaga di Syam ni 2 kali setahun. Orang Arab di Mekah ni, dia membawa barangan perniagaan ke Syam tu 2 kali setahun. Setiap kali nak pergi, dia akan buat upacara. Bomoh lah yang menjadi ketua dalam buat upacara. Tujuan apa buat upacara ni? Untuk supaya pergi tu dapat untung. Kalaulah bila dibuat upacara itu, tiba-tiba bomoh kata, tengok kepada mengikut pandangan saya, tak dapat untung ni perniagaan tahun ini ni. Saudagar-saudagar kaya, ahli-ahli korporat tu akan tanya, patut bagaimana kita nak ubah supaya jadi untung? Dia kena buat satu upacara talak bala, kerana rugi ni merupakan satu bala. Dia buatlah. Dia sembelih binatang, dia buat penyembahan, dia berhala, dia upacara. Lama tu dia buat tu. Satu hari juga tu. Ni hadiah, dia bukan bayar RM100. Sebab ni, ini bomoh korporat ni. VIP, dia bayar RM5,000 kita kata. Dah kalau dua tiga tokeh yang buat ni, buat satu upacara untuk beberapa tokoh peniaga, beberapa ahli korporat yang siapa, besar je dah. Kaya. Itu sebenarnya makna bomoh zaman dulu, memang bomoh cari makan lah. Tu bahasa tu sebenarnya. Inilah yang Nabi sebut ni. Jadi upacara tu upacara yang jelas nampaknya tidak bergantung kepada Allah. Kita kata itu memang dia orang kafir, kerana zaman itu zaman jelas. Masalah sekali kita kena ingat, umat Islam yang masuk Islam pun dia berasal daripada itulah, daripada zaman itu. Jadi kalau Nabi tidak benteras perkara ini, Nabi tidak bagi pendidikan, dia akan terbawa-bawa. Zaman Islam pun akan ada lagi tu perangai-perangai begitu. Kerana sahabat Nabi ni kalau dulu sebelum dia masuk Islam, dia ahli perniaga. Bila dia masuk Islam pun dia tetap ahli perniaga. Kalau tidak diberi pendidikan yang khusus, dia akan terbawa-bawa dengan ajaran zaman jahiliyah itu. Sebab tu Nabi tekap kami. Siapa Nabi kata Allah akan hapuskan dosa-dosa kamu. Pahala-pahala kamu. Pahala. Bahkan Allah tak terima salat kamu 40 hari. Hadis ni hadis sahih. Dalam hadis lain, sama aja hadis. Ada orang kita, pasti kahilai pun jumpa tok mamu. Mutu hilai. Anak tak balik rumah. Dia pergi report polis. Alah balik tu, ketika dalam penjara, dia singgah rumah tok mamu. Tanya, anak saya boleh tulu tilik anak saya berada di mana sekarang ni? Anak dia tak balik. Dia cari mamu. Mamu pun sebut gini-gini. Dia bayar ke mamu. Pergi report polis, tak kena bayar pun. Tapi pergi jumpa bomoh tu kena bayar. Nak ambil kopi report tu bayar berapa ya? Tapi bomoh tu bayar RM50. Orang kita lah ni hadirat. Niat saya tahulah. Dia kata kalau kita nak supaya ramalan bomoh tu betul, kena bagi duit banyak. Kalau kita bagi RM10, dia tak jelas tu. Bomoh dia tak nampak terai tu. Pelik juga tu. Kalau bui sampai RM300, itu ramalan tu dia jadi lebih tepat. Kita pun heran juga apa kaitan dengan duit tu. Rupanya tok momo ni bila bagi duit banyak, dia doa tu lama sikit. Jadi kasyaf itu terel. Seolah-olah begitu. Ini penipu dia.
Sebab tu Nabi tak benar. Nabi kata man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata sesiapa yang datang menemui arraf, ahli nujum lah, ataupun bomoh, lalu dia membenarkan setiap apa yang diperkatakan oleh bomoh, sebenarnya dia telah kufur dengan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkara yang seterusnya, yang ke-13. Sebelum ni pun kita sebut dah ni secara khusus. Derhaka kepada kedua orang tua, derhaka kepada ibu bapa. Ini juga termasuk dalam perbuatan yang menyebabkan Allah hilangkan pahala kita. Dalam Al-Quran, seperti yang kita biasa dengar, waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsanan. Perkara ubudiyah, yang ibadat kepada Allah dan buat baik pada kedua ibu bapa ni, termasuk dalam perkara yang Allah telah putuskan secara muktamad, tidak ada perundingan lagi. Kalau saya terjemah waqada rabbuka, Tuhan engkau telah memutuskan, Tuhan engkau telah membuat keputusan. Apa dia keputusan yang dibuat oleh Tuhan itu? Alla ta'budu illa iyyah. Kamu tidak boleh sembah melainkan hanya kepada Allah. Wa bil walidain, dan kepada kedua ibu bapa, ihsana, hendaklah kamu berbuat baik. Kalau hadirat cuba perhati susunan ayat Quran, sebab ayat Quran ni hadirat susunan dia tu juga adalah mukjizat. Kena kaji semuanya. Allah letak berbuat baik pada ibu bapa selepas arahan supaya ibadat kepada Allah. Supaya ibadat kepada Allah. Ini menunjukkan bahawa berbuat baik pada ibu bapa ni, ulama kata, suatu perintah yang sangat tinggi dalam agama, sehingga dikaitkan dengan ibadat kepada Allah. Baik. Dalam riwayat, itu ayat Quran sebagai bukti bahawa berbuat baik kepada ibu bapa ni merupakan satu poin ataupun perkara yang sangat penting. Baik. Dalam surah Luqman, Allah sebut dalam surah Luqman, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi wa biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala innaha wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa li walidayka ilayya al-masir." Kami telah perintahkan, kami telah berpesan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa mereka. Ibunya telah mengandungkannya dalam keadaan yang lemah, bertambah-tambah kelemahan dari hari ke hari, dan menyusukannya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan berhargailah kedua orang tua. Hanya kepada akulah kamu semua akan kembali. Hadis-hadis ayat-ayat seumpama ini difahami oleh ulama bahawa berbuat baik kepada bapa ni dia menjadi penyebab kepada Allah hilangkan pahala. Tak tahulah dia ada pahala mana dan sebanyak mana, kita tidak tahu. Tetapi jelas akan hilang pahala kita. Kalau dalam hadis yang lain kita jumpa dah sebelum ni, misalnya Nabi kata salasatun la yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Apa dia? 3 golong yang Allah tidak terima ibadat wajib dan ibadat sunat. Yang pertama sekali, aqul liwalidayhi, orang yang derhaka kepada kedua ibu bapa. Kemudian Nabi kata mukadzibun, apa ni, mandan, orang yang mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukan. Yang ketiga, mukadzibun bil qadar, orang yang tidak boleh terima ketentuan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam riwayat ni letak aqul liwalidayhi, orang yang derhaka kepada Allah tak terima ibadatnya. Setengah ulama kata tak terima ibadat tu dengan erti tidak terima dengan pahala yang sempurna. Setengah ulama kata memang Allah tidak terima ibadat dia, seperti dia tidak buat ibadat itu. Ini teruk juga dia. Teruk. Sebab ibu bapa ni hadirat dalam riwayat lain, kalaulah Nabi kata kalaulah dibolehkan dalam agama sujud kepada makhluk, maka ibu bapa lah sepatut kita sujud. Tapi tak boleh. Sujud hanya kepada Allah. Kalau boleh ibu bapa. Apa maksud hadis itu? Allah nak menyatakan, Nabi nak menyatakan ketinggian status ibu bapa itu, darjat ibu bapa itu pada pandangan Allah.
Sebab apa orang lain yang buat baik pada kita ni selepas kita besar, ketika kita kecil, ibu bapa kita. Dia orang buat baik pada kita bermusim, waktu-waktu tertentu, ibu bapa tidak. Kalau sebelum kita pergi ke universiti tu, kita kata sampai umur 17 tahun, sampai masuk universiti, kadang-kadang masa kahwin lagi, tak lepas lagi daripada ibu bapa. Kahwin itu masih lagi bergantung dengan ibu bapa setengah-setengah orang. Wah, mana ibu bapa ni dia tidak putus hubungnya. Hubungan anak dan hubungan dari segi buat baik pada anak itu. Orang lain tak boleh, tak mungkin boleh buat. Walaupun kita kata sahabat baik, atau kita kata mertua kita pun, dia tidak seperti ibu bapa kita. Walaupun mertua ni kena buat baik seperti ibu bapa, tapi tidaklah sama hakikat dia dengan kedua ibu bapa, ibu kandung, ayah kandung itu. Tidak sama. Perkara yang ke-14. Perkara yang ke-14, iaitu meminum arak. Minum arak ni khusus hak bagi orang Islam lah. Orang tidak Islam tu boleh nak minum arak. Boleh nak minum arak. Zaman Nabi pun ada orang minum arak di Madinah ketika Yahudi ada. Tapi dia minum tu di tempat dia secara tertutup lah. Nabi tak benar minum secara terbuka. Buat pesta arak nak minum di Madinah tak ada. Tak boleh. Mana Nabi tak benar? Mana Nabi sebagai yang memegang kerajaan Islam pada waktu itu, Nabi tak benar? Tak boleh. Dia boleh nak minum arak. Tapi tak ada, kita tak jumpa. Nabi jagalah. Maknanya, oleh kerana arak ni jelas haram kepada umat Islam, maka orang kafir Yahudi di zaman itu, mana dia hormat pada orang Islam kukuh mana pun. Dia tidak buat kata pesta secara besar-besar. Tidaklah. Zaman Nabi ada minum arak. Sebelum orang Yahudi dihalau daripada kepulauan Arab, daripada Jaziratul Arab, itu memang ada minum arak. Orang Yahudi. Tetapi dia kena hormat kepada orang Islam. Dan raja Islam berhak kawal, kena kawal. Dia minum setakat dia lah dalam kedai dia, dalam bar tempat dia itu. Tapi tak boleh dia nak bawa sebagai satu pesta perayaan secara besar-besaran 260 jenis arak bawa masuk misalnya. Nabi tak benar tu. Itu tak boleh kalau gitu, hati-hati tak. Jadi kita umat Islam ni kita kena kena prihatinlah. Baik. Jadi minum arak ni, kalau orang Islam minum arak memang jelas tu haram dah sebesar innamal khamru. Ke minum arak ni dia ada tiga peringkat. Seperti yang kita maklum bahawa minum arak ni ada tiga peringkat. Berdasar pada kita tengok dalam Quran, dalam hadis, tiga peringkat. Kerana arak ni zaman jahiliah dia sahabat minum arak. Kerana minum arak ni bagai ke minum air mineral air kosong gini. Bahkan orang tak minum arak pun dianggap pelik. Sahabat ni ada tempayan arak, ada stok arak di rumah. Ada bekalan supaya tidak terputus itu. Sebab tu bila dia masuk Islam masih minum arak. Kita tengok dalam sejarah sahabat Nabi yang nak pergi berperang tu mereka awal sebelum arak diharamkan secara total, sahabat Nabi sebelum pergi perang minum arak dulu. Tengok dalam riwayat. Tapi pada waktu tu tidak menjadi kesalahan kerana arak belum diharamkan lagi. Misalnya kita kata mula-mula sahabat masuk Islam tu ayat dan apa ni? Apa ni lagu mana ayat mula-mula tu? Arak ni ada manfaat dan banyak juga dia punya mudarat dia. Ismun kabir apa ni? Itu hak pertama macam mana tak ingat ayat tu. Ayat yang kedua la taqrabus salah wa antum sukara, itu peringkat kedua. Tidak haram lagi tu. Cuma kalau minum kalau dekat nak solat jangan minum arak. Kalau minum arak jangan pergi semaya di masjid. Sebab apa? Sebab ada sahabat Nabi sebut tu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Itu qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dia kata la a'budu, maknanya jadi a'budu ma la ta'budu. Tukar. A'budu ma ta'budun, aku sembah apa yang kamu sembah. Dia jadi tukar. Kerana mabuk. Sebab tu ayat la taqrabus salah wa antum sukara, pada waktu tak haram lagi. Tu ayat yang akhir selepas pada tu innamal khamru wal maisiru wal ansar rijsum min amalis syaitan fajtanibuh ila akhiril ayat. Tu ayat tu ayat ni rijsum min najis, keji, busuk dia tu, min amalis syaitan, termasuk dalam amal fajtanibuh, kamu jauhilah. Selepas tu sahabat Nabi tidak minum arak, bahkan arak masih ada lagi berbaki di rumah pun dicuah, bahkan tempayan itu pun dipecahkan. Disebut dalam hadis. Baik.
bila seseorang yang beriman itu minum Allah, memang dosa besar. Baik. Saya nak baca satu hadis biar nampak gambar ya. Sebab hadis ini panjang juga. Saya nak baca. Ya, dia nampak bagaimana proses bila tu ayat peringkat ketiga tentang Allah. Ini antara hadis yang Nabi sebut. Apa Nabi kata? Nabi kata, man syaribal khamra lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabaha. Fa in taba taba Allahu alaih. Fa in aada lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabaha. Fa in taba taba Allahu alaih. Fa in aada lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabaha. Fa in taba taba Allahu alaih. Fa in aada ar-rabi'ah lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabaha. Fa in taba lam yatubillahu alaih. Wasaqahu min nahril khabal. Qila ya Abdul Rahman, ya Aba Abdul Rahman, wama nahrul khabal? Qala nahrun min sadid ahli an-nar. Nabi kata sesiapa yang minum arak tidak akan diterima sembahyang dia 40 pagi, 40 hari lah maksudnya. Kalau dia bertaubat, Allah terima taubat dia. Dan sesiapa yang mengulangi selepas tu minum arak, selepas bertaubat kembali minum arak, Allah tidak akan terima salat dia 40 pagi. Disebut sini pagi. Mana daripada solat subuh sampai solat isya lah. Kalau dia bertaubat, Allah terima taubatnya. Sesiapa yang kembali mengulangi perbuatan minum arak, tidak akan diterima sembahyangnya 40 hari. Tapi kalau dia bertaubat, Allah akan terima taubatnya. Kalau dia ulangi minum arak, mengulangi minum arak sehingga kali yang keempat, Allah tidak akan terima solat dia selama 40 pagi. Kalau dia bertaubat pun, kemungkinan Allah tidak akan terima. Nabi kata Allah akan, kalau dia mati dalam keadaan itu, dalam keadaan tidak berhenti daripada minum arak, mati dalam keadaan tabiat minum arak masih ada, tapi dia tetap Islam, dia tidak jadi kafir dengan minum arak itu, tapi apa masalah dia di hari akhirat? Wasaqahu min nahril khabal. Dan bila dia masuk dalam neraka, Allah akan beri kepada dia minum air khabal daripada sungai khabal. Maka ditanya Aba Abdul Rahman, apa maksud sungai khabal itu? Maka dia jawab, sungai khabal itu makna sungai hasil daripada cecair yang keluar daripada tubuh ahli neraka. Hadirat orang yang dalam neraka ni, kita tengok dalam gambaran hadis dalam kitab-kitab tafsir, bila dibakar ke dia mengeluarkan kita kata cecair dalam bentuk nanah, dalam bentuk darah, dalam bentuk cecair tubuh, termasuk kita kata daripada najis dia yang berbentuk cecair, semua keluar tu dia terhimpun di dalam satu sungai, yang sungai tu jadi sungai oleh kerana ramah ahli neraka. Air itulah yang akan diberi minum kepada ahli neraka, khususnya peminum-peminum arak. Tu hadirat. Ini Nabi sebut dalam hadis. Dahsyat hadirat. Hadis ni hadis sahih ni. Riwayat Imam Tirmizi. Tu. Nahrul Khabal nama. Setengah ulama kata ni termasuk air danau ni, air nanah, najis dan sebagainya. Najis yang cair campur dengan air-air yang keluar daripada tubuh tu sehingga terhimpun dalam satu saliran yang dipanggil sungai Khabal itu. Itulah minuman mereka. Sangat hina sehingga air minuman itu daripada lebihan cecair manusia itu. Dalam riwayat lain yang terakhir, Nabi kata mudminul khamri imma talakiyallahu ka'abidi wathanin. Orang yang beriman tetapi peminum, orang beriman muslim tapi minum arak sampai mati, tidak berhenti daripada tabiat minum arak, Nabi kata dia mati ni bagaikan orang yang sembah berhala. Mati seperti penyembah berhala. Walaupun dia Islam, maknanya dia ni masuk neraka lah. Itu maksudnya. Begitu hadirat. Jadi rasa kita berhenti setakat itu dulu. Cuma saya nak buka peluang kalau hadirat ada nak bertanya apa-apa soalan. Apa-apa soalan boleh lah. Kalau ada apa-apa soalan yang hendak dikemukakan boleh. Oleh kerana kita ni sudah azan ni. Kita berhenti setakat itu dulu. Jadi ada berapa poin lagi ni? Ada 6 poin lagi untuk satu sesi lagi habis lah insyaAllah. Buku ni. Okey, ada persoalan ke? Ya.
Dia gini. Dalam syarah hadis, sebab hadis ini kalau kita tengok syarah dia, ini sebenarnya apa yang Nabi sebut ni, sebuah negara yang tidak ada apa-apa kebajikan, tidak menyediakan prasarana khusus untuk orang Islam. Kalau di Siam tu dengan ada, kita kata apa ni, Pesuruh Jaya wilayah tu, nah, ada disediakan, bahkan ada peruntukan juga daripada kerajaan. Kita kata tiga wilayah di selatan Thai tu, termasuk Yala, kita kata Fatani, Naratiwak dan sebagainya, yang saya pergi, saya pun pernah buat lawatan seminggu, saya pergi ceramah tentang Syiah di tiga buah wilayah ni. Syiah kuat sana. Jadi kita tengok mana umat Islam itu sebenarnya, walaupun kita kata terpinggir, tetapi tidaklah tidaklah bermakna langsung tidak dapat perhatian daripada kerajaan. Dia ada peruntukan juga. Dan KJR pun benar diwujudkan sebagai wakil kerajaan. Tiga wilayah itu dia ada wakil kerajaan di parlimen. Dan tiga wilayahnya dia ada Pesuruh Jaya, dia ada dewan untuk setiap wilayah. Saya jumpa Pesuruh Jaya dia umur 85 tahun. Sana dia pencin mati, baru dikira pencin habis. Tak ada pencin. Kalau dia mati, baru diganti dengan orang lain. Sebab saya tengok pelik. Saya ceramah tu untuk 1200 orang, imam satu, imam dua dan Bilal. Kumpul tu 1200 orang. Saya tengok semuanya orang tua. Jalan pun tak betul nampak. Saya tanya, kata ni tua-tua imam sini. Dia kata imam sini dikira tamat tugas dia bila dia mati. Tak ada istilah pencin, tak ada. Sehingga Pesuruh Jaya dah 85 tahun. Dia bagi taklimat pada saya tentang Syiah dalam bilik dia pun. Saya nak dengar pun tak apa-apa dengar. Sebab dia, suara dia pun kelar kabut dah punya. Suara dia pun sebut pun macam tak betul dah kalibu. Haa tu. Jadi hadirat, maknanya dalam situasi tak termasuk dalam hadis ni. Cumanya setengah-setengah. Dia gini. Saya bukan nak sokong kerajaan yang tidak Islam tu. Cuma kadang-kadang berlaku juga peperangan dengan orang Islam tu apabila orang Islam tuntut autonomi. Tuntut sebagai wilayah yang merdeka. Ha, ni memang dia marah lah. Sebab seolah-olah nak berpisah dengan dia. Ha, mana satu kuasa yang tidak berasingan daripada kerajaan pusat tu, memang dia marah lah. Itu mencabar dia lah, dia kira. Tapi kalau dalam keadaan boleh patuh pada peraturan dia, cuma kita kata dari segi politik saja dia tak benar lah. Yang lain boleh buat. Ha, ni tak termasuk lagi dalam hadis. Yang dimaksudkan dalam hadis ni maknanya akidah itu terancam. Seperti mana kita kata di Mekah, bila Nabi berhijrah, oh banyak ada kita boleh tunjuk contoh-contoh dalam sejarah Islam. Sebelum Nabi berhijrah misalnya, Sayyidina Uthman itu sendiri pun, Sayyidina Uthman itu sendiri bila dia masuk Islam, dia disalai dengan api. Salai ke dia panggil. Dia letak bawah tu api, dia macam panggang, macam panggil kambil panggang lah. Oh, dia letak Sayyidina Uthman tu di atas para. Oh, tapi tidaklah melecur kulit tu, tapi asap tu. Tujuan dia waktu itu supaya Sayyidina Uthman ni kembali pada ajaran nenek moyang tu dia kira. Ada setengah tu diikat, tak diberi makan berhari-hari sahabat Nabi. Itu maksud dia terancam. Yang mana kalau suami masuk Islam, mertua akan pergi ambil isteri dan anak tu, letak bersama dia. Dia tidak benar tinggal bersama. Itu makna terancam. Bayangkan anak tu macam mana, yang telah Islam, bila diambil oleh mertua, apa yang akan jadi? Itu maksudnya. Sekali kalau kita tengok di barat sendiri pun, dalam konteks umat Islam, dalam komuniti umat Islam, dia tidak terancam akidah sebenarnya. Hak kita kata cabar-cabara tu di negara Islam pun ada. Itu bak lain lah. Tapi kalau setengah-setengah negara tu, teruk. Orang Islam dibunuh, dipaksa murtad. Itu maksud hadis ni. Tetapi nak amal hadis, nak keluar ke negara itu, tak boleh sebab dalam keadaan yang panggil apa? United Nations. Sistem United Nations ni, okay? Negara ada sempadan ni, nak pergi tu kena ada pasport dan sebagainya. Tidak sama dengan apa yang disebut oleh Nabi dalam hadis tadi. Jadi makna tak termasuk lah. Tak termasuk dalam ancaman Nabi. Begitu maksudnya. Okay, ada soalan lain ke? Yang terakhir. Akhirahiyah lain. Dia gini, kihrahiyah ni, saya pernah bincang dengan guru saya di Kelantan lah macam mana. Sebab kalau nak kira hadis ni, sebab dia nak pergi negara lain pun, negara lain tak terima. Sebab dalam konteks sekarang,
Lepas tu apakah, macam mana nak buat? Ha, ini hadir-hadirat. Sebab tu isu rahiyah ni, isu umat Islam serantau ni, kita berdosa kalau kita tidak bantu dia. Ha, kita berdosa. Ha, umat Islam ni bertanggungjawab. Dan dia kekuk mana pun dia akan lari lah. Sebab tu ada juga negara yang bui kebenaran, melepasi sempadan ada juga. Tetapi tidak boleh lepas jauh ke kawasan dia. Tapi sekadar lepas sempadan, duduk di kawasan yang tidak ada masyarakat di kawasan itu, dibenarlah, ada juga. Jadi kalau dia tak lari, dia nak mempertahankan itu, maka dia mati syahid. Tapi kalau dia lari dalam keadaan dia tidak boleh nak lawan, banyak kata rakyat biasa tidak ada senjata, lawan tentera. Saya tengok hadirat dalam internet beberapa malam lepas, umat Islam dia orang yang tua sungguh saya tengok. Dia letak tayar, dia masuk tayar dalam tubuh ni, dia ikat masuk tayar, dia rebuh ke bumi, dia curah petrol, dia bakar. Nak bangun tak boleh, mengeberak tayar ni, tayar lori. Dia musing-musing terbakar ni. Oh dahsyat, saya tak pernah tengok. Saya kata teguk. Itu sebagai satu hiburan kepada tentera dia, masyarakat Hindu tengok. Buddha, bukan Hindu, Buddha. Teguk hadirat. Ada ke umat Islam pernah buat begitu? Tak ada. Dalam sejarah dunia hadirat, ada peperangan, umat Islam tidak pernah menganiaya golongan kufar ini. Cuba tengok di Bosnia, 20,000 wanita dirogol, lahir anak, dia rogol, dia simpan wanita ini. Siapa mengandung, bila mengandung beberapa bulan, dia lepas. Cuba bayangkan, lama mana perempuan-perempuan Bosnia Herzegovina tu jadi gila. Kenapa? Dia mengandung ke orang yang rogol dia. Dia mengandung ke anak orang yang bunuh ayah dia. Dia mengandung ke anak orang yang bunuh suami dia. Tu cara bentuk peperangan di zaman sekarang. 20,000 dia rogol. Orang Islam tak pernah dalam sejarah peperangan menganiaya orang kafir sebegitu. Tak pernah. Sebab apa? Sebab orang Islam, kalau dia masuk peperangan, dia tidak patuh pada disiplin, dia tak boleh mati syahid. Dia tak boleh darjah syahid. Kalau dia mati pun tidak dikira mati syahid. Dikira mati biasa. Nak masuk dalam peperangan fisabilillah, nak dapat syahid, mesti patuh pada disiplin peperangan Islam. Kalau dia bunuh perempuan sewenang-wenang, dia tak akan dapat syahid. Kalau dia mati pun tidak dikira syahid. Payah, bukan mudah nak dapat syahid. Ha, begitulah hadirat. Jadi kita rasa setakat itulah dulu. InsyaAllah ada satu sesi lagi, habislah. InsyaAllah bulan depan habis dia punya kitab ni. InsyaAllah kita akan bincang kitab lain. Saya setakat itu dulu. Aku lukau lihada wa astaghfirullahaladzim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.